Kakek nikahi gadis 18 tahun di Desa Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Diketahui, yang bersangkutan bernama Haji Sondani, berasal dari Kecamatan Arjawinangun. Diketahui, kejadian kakek nikahi gadis 18 tahun di Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, dilaksanakan pada Rabu, 18 Mei tahun 2022. Haji Sondani sendiri telah berusia 65 tahun. Sementara wanita yang dipersuntingnya baru berusia 19 tahun. Kakek bernama Haji Sondani yang berusia 65 tahun, nikahi gadis berusia 18 tahun bernama Fia dari Desa Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon. Informasi yang diungkapkan Lucio Akara selaku fotografer pernikahan, H. Sondani memberikan mas kawin 50 juta rupiah. Lucio Akara mengungkapkan, terkait mas kawin ini memang masih simpang siur. Sebab, banyak informasi. Tidak hanya itu, saat akad nikah, setiap motor yang mengantar diberi uang bensin Rp25.000. Dengan pengawalan 1.000 motor. Demo ke desa. Nanti nih, pada tegak pisan. Ajudan nih, Ustaz Timron. Anak pertama, ajudan. Anak pertama. Kami nak ngucik. Iya, siap, makasih. Dengan pengawalan polisi dan 1.000 motor. Apa bisa memantau? Apa cahaya?